Selamat malam teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Jadi malam hari ini aku mau klarifikasi, sekedar info aja buat teman-teman. Jadi pas aku upload video tadi siang, pada banyak yang bertanya anaknya Kinako kemana. Jadi di video tadi siang aku nggak terlalu jelasin detailnya matinya kenapa-kenapa gitu kan. Cuman aku bilang mati. Anaknya tuh mati karena virus dan sengaja memang nggak aku upload karena pasti ujung-ujungnya juga takutnya nanti dibilang juga kita masukin video sedih cuman buat konten. Jadi sengaja memang gak aku upload udah dua minggu yang lalu. Jadi teman-teman, tadi ada beberapa yang bertanya anaknya Kinako beneran mati atau kita lepas adopsi ke orang atau kita jual ke orang. Jadi aku mau bilang sekali lagi, anaknya Kinako itu mati karena virus Panle. Jadi matinya tuh berurutan. Kita nggak pernah jual kucing ke orang, aku nggak pernah open adopt ke orang dengan kucing-kucing yang ada di sini. Jadi karena ada beberapa orang yang bertanya tentang ini, aku mau kasih tahu atau mau upload video anaknya Kinako yang waktu dia mati. Thank you.